di Pemandian Jolotundo secara praktis ditutup karena COVID-19, sebuah kebijakan yang menurut saya bagus. Ini adalah langkah nyata dari pemerintah untuk mencegah penyebaran coronavirus. Maka Mata Air Cokro, Sidoguro, dan Jolotundo ditutup sampai 22 Maret 2020. Bagus ini. Nah, teman-teman, inilah dalam dari Umbul Jolotundo, Klaten. Umbul Jolotundo ini sudah sangat kuno. Nah, di sana ada pohon pule yang gede ya. Ada pohon gayam juga. Nanti kita akan ke sana. Nah, airnya sangat jernih, debitnya juga bagus. Nih, kita mendekat ya, teman-teman. Nah, dalam dan jernih, benar-benar Tirtomoyo kali ini. Nah, sangat indah. Ini di Klaten dan usianya sudah cukup lama, tua. Biasanya kalau pas bulan Ramadan ini dipakai untuk padusan. Tradisi untuk mandi sebelum bulan Ramadan. Tapi dalam masa sebelum COVID ini betul-betul sebagai pemandian umum. Saudara, yang menarik di sini ada beberapa situs kuno. Salah satunya adalah tapak kaki Bima. Nah, nih. Kelihatan sekali ya telapak kaki Bima. Saya zoom. Ini konon di bawahnya itu ada tulisan-tulisan kuno, entah Pallawa atau Dewa Nagari, dan kita harus mengekskavasi untuk bisa membacanya. Tapi kemudian dicor agak dalam. Jadi dia ada di dalam tulisannya, tetapi telapak kakinya masih ada di atas. Ini di sebelah sana itu adalah sumber airnya. Ya, kalau siang kelihatan sekali, ini dalam sekali ya. Pagi-pagi lah dia kelihatan banget sumber airnya ini. Nah, kalau sore-sore begini ya kurang, tetapi tetap jernih sekali. Airnya sangat jernih. Dasarnya kelihatan kan? Nah, tuh. Dasar airnya sangat kelihatan. Dan ini memanjang sampai ke sana. Cukup besar ya. Jolotundo ini di pojok sana, sekarang ada beringin kecil, tapi dulu kabarnya ada beringin yang besar, dan di sana juga ada sumber air. Dan sumber airnya yang pas itu di pojok sebelah sini. Yang satu. Yang satunya lagi ada di bawah pule itu. Nah, di bawah pule itu dulu ada, sampai sekarang masih ada sumbernya. Dan indah sekali. Airnya sangat segar. Karena ini dari pegunungan Merapi. Ini di bawah pule ada sumber juga. Sangat-sangat jernih ya. Nah, ini pohon bulenya. Ya, sangat-sangat besar ya. Ya, di sini. Ini juga. Ya, sampai di sana. Nah, ini ada cekungan. Itu, nah, di sana itu. Itu adalah sumber airnya. Sumber air, mata air, sangat jernih. Dahsyat, tenang, luar biasa ya. Nih. Yang satu di sebelah sana itu. Nah, di pojok tadi. Gak sabar, segera selesai pandemiknya sehingga bisa renang lagi di Jolotundo. Oh iya, Jolotundo seperti yang di Mojokerto artinya sama. Itu adalah jalan air tunda itu berkelok-kelok. Ke bawah itu adalah saluran air sampai ke bawah tanah. Sapta Pratala artinya. Jadi dia ke dasar bumi. Itu artinya berarti sumber air Petirtan Umbul.
budaya, ada batu perigi, batu candi. Menunjukkan bahwa Jalatunda ini memang petirtan kuno. Ada pohon gayam. Nah, ya. Masih rindang sampai sekarang. Batu-batu candi. Dan di sini ada Ganesha. Unmistakably Ganesha. Nah, sikap duduknya standar ya. Kemudian ada selempang kiri kanan di dadanya, perutnya lambudara. Kemudian ini seharusnya ada belalai. Nah, ini sudah agak masih ada sisa-sisanya. Ada belalai mengarah ke tangan kiri yang memegang modaka dan madu. Karena dia suka yang manis-manis. Nah, kakinya, kemudian padmasananya masih jelas banget. Kita akan lihat dari sisi yang berlainan, masih kelihatan telinganya. Ya. Ini menunjukkan bahwa petirtan ini petirtan yang kuno. Dan masih ada satu figur di sebelah Ganesha. Sayang sekali kepalanya sudah hilang. Tapi satu tangan memegang aksamala. Satu tangan lagi memegang kebutan. Kalau dilihat dari selempang selendangnya ini, sudah lihat ada selendang, kemudian ada gelat bahu di tangannya, ini gelat bahu. Di sini juga ada gelat bahu, dan gelat bahunya ini tingginya enggak sama antara kanan dan kiri. Coba dilihat, kanan lebih tinggi, kiri lebih rendah. Maka ini bisa disimpulkan ini adalah Resi Agastya atau Empu Kumbayoni. Luar biasa. Ada Resi Agastya, Empu Kumbayoni, dan Ganesha, penunggu pemandian Jalatunda di Jatinom ini. Dan Jalatunda ini ada di sebelah selatan pemandian Cokrotulung di Cokrokembang. Dan juga sama-sama banyak sekali tempat pemandian yang airnya kualitasnya luar biasa. Om Gam Ganapata ya nama. Mereka sudah menunggu petirtan ini berabad-abad dari masa yang sangat lampau. Ah, ini dengan Pak Krisna Murti. Ya, Samsu Krisna Murti. Samsu Krisna Murti. Samsu itu matahari. Betul. Krisna itu adalah titisan itu Batara, nggih. Murti itu adalah perwujudan dari Krisna. Iya. Pak Krisna Murti, ini kan di Umbul Jalatunda. Mm-hmm. Dulu apakah pemandian yang indah di Klaten ini awalnya sudah seperti kolam renang yang besar ini, apa dulu masih umbul kecil, Pak? Dulunya tuh enggak seperti ini. Dulu itu ini ya. Semacam bilik ya, oke. Okay? Belik-belik. Ah, bilik. Ya, ya. Ya enggak. Sendang kecil. Sendang kecil. Kemudian kan begitu salah satu keponakannya eyang saya. Eyang sama yang saya dibangun model zaman Belanda pada tahun 1926 ya. Wah, sudah lama sekali. Sama itu sama dengan pabrik gula. Nggih. Kita dulu kan keluarga kita punya pabrik gula di yang mendirikan pabrik gula di Karanganom. Nggih, nggih. Jatinom sama Tulung. Itu dari keluarga sini. Ya, nggih. Nah, ini yang saya bikin kolam renang ini. Mm-hmm. Gitu. Tapi dulunya ada belik kecil, sudah ada. Sudah ada, kemudian kita bikin. Mm-hmm. Ya. Menjadi lebih besar dan indah ini. Belik, betul. Nah, Pak Krisnamurti, kalau patung Ganesha dan sebagainya, batu-batu candi itu memang sejak dulu sudah ada? Sudah ada, dan itu dari sini. Malah dari asli sini. Asli dari petirtan ini? Iya, petirtan sini. Nggih. Kalau Jalatundanya itu, memang namanya sejak dulu juga Jalatunda, Pak? Ya, mata apa? Mata air. Jalatunda itu kan? Jalatunda itu kan mata air. Mata air dewa. Betul. Atau sumur yang dalam. Betul. Ya. Artinya sumur dalam. Nah, leres sumur sekali. Yang dalam. Nah, itu namanya ya. Jalatunda di petirtaan ya. Sini. Yang
atau dulu baptisan ya. Betul. Namanya sih baptisan karena banyak dipakai sama ini. Nah, kemudian baru pemandian lah. Terus dulu kalau itu kan ada Ganesha sama Agastya. Jadi kan ini berarti pemandian yang sangat kuno. Sangat kuno, dan di sini dulu kan lingkungan banyak situs-situs, jadi banyak candi ya. Betul, di Mau di sebelah selatan betul. Itu Tegal Budo itu candi. Nah, Budo itu kemudian namanya kan Buddha dulu. Betul. Mungkin di sini dulu kan ada itu tokoh Buddha di sini. Betul. Ya. Di sini dulu seberang jalan situ itu kan banyak apa ya, warga itu kan banyak yang memeluk Hindu ya. Oh, di sebelah sini Pak Barat. Iya. Nggih, nggih. Dan ternyata Jatinom itu pun dulu situs candi kuno. Nah, situ candi kuno. Betul. Ya. Pak, Pak Krisna, saya punya apa itu pernah dengar bahwa di Petirtaan Jolotundo ini itu ada penunggunya adalah Eyang Nogorojo. Betulkah itu? Betul. Betul ya? Betul, kita manggilnya Mbah Ngumbul. Mbah Ngumbul, tapi itu Eyang Nogorojo bentuknya. Apa? Bentuk keluar bentuk. Yang pernah beberapa orang dilihat ular yang besar sekali. Mengelilingi. Mengelilingi ini, sepetirtaan ini. Tanda-tanda apa gitu ya. Itu biasanya muncul. Ya, tapi kalau kepada keluarga, anak cucunya biasanya datangnya di rumahnya. Kecil. Kecil gitu. Betul. Sampai rumah saya di Jakarta, atau rumah saya di Solo. Gitu. Karena bisa salin rupo. Iya. Iya. Tapi nanti bisa roh ya Bang Bu, datang cuma tengok ya. Iya, jadi ngayomi anak cucu. Betul. Betul. Misalnya kamu mau kurang ajar sama saya, nanti keluar itu ya. Gini Mbak, Pak Krisna Murti. Lucu. Pak Krisna, ya. Dulu katanya di rumah ini juga ada sumur Lengotolo. Ya, ada di rumah. Ada ya? Ada. Oh, untuk Lengotolo itu dulu bisa dipakai untuk obat-obatan? Segala macam. Segala macam obat? Misalnya kamu dibabat orang gitu ya. Oh, bisa sembuh Pak? Nah, taruh itu ya sembuh. Sembuh ya? Luar dulu biasa. Ada cupu, jadi itu sebuah cupu sebenarnya. Betul, cupu betul. Di situ ditanam. Ditanam di sumur di ini. Di rumah ini. Wah, luar biasa. Jadi sumbernya asli ada di dalam. Sumber, jadi kan ada selang kecil tadi ya. Ha. Ini kamu keluar ada selang kan mengalir terus ya. Ha. Jadi itu ada. Di dalam rumah. Di dalam sumur. Terus kemudian disalurkan ke sini. Nah, makanya di sini kan airnya, kualitas airnya itu bagus banget. Paling tinggi, Kabupaten Klaten. Saya sering mandi dulu Pak, dan seger habis mandi di sini. Dibandingkan dulu kan ada ya, namanya apa ya, Berintik katanya. Berintik, Berintik itu cuma 100 sekian, kalau ini kan sudah di atas 200 lebih 200. Kandungan airnya. Kemudian mineralnya. Nah, dulu kan sebenarnya sebelum aqua masuk Cokro, kan mau diambil di dari sini. Tapi kan ibu saya kan nggak mau. Nggih, nggih. Takutnya nanti warga sekitar. Iya. Ini kan air kan juga dipakai buat umum. PDAM, sawah. Sawah ya. Sampai penggung ya. Betul, betul. Nah, kalau itu nanti diambil ya, mereka mau makan apa? Betul. Itu orang sumbernya baru dari pertanian. Betul. Mau juga dapat dari sini. Ah, benar. Enggak ada zaman sekarang ada di YouTuber itu. Pak, terus satu lagi, Pak. Itu kan ada tapak kaki Bimo. Saya dengar yang di situ ada tapak kaki Werkudara. Werkudara, Bimo sama aja. Tapi dulu katanya loh, kalau saya ke sini dulu itu pernah ketika sebelum ditanam itu ternyata ada inskripsi tulisan Pallawa kuno. Betul. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Dan itu tinggi banget, Pak. Auranya. Bukan. Paksu. Batunya tinggi. Batunya tinggi sekali itu. Itu di atas 2 meter. Oh iya toh, jadi Pak. Kita kenapa? Ya kita ratain kita ini. Nggih, dirata nggih. Termasuk kolam ini juga. Jadi tinggi. Kolam ini kalau kita gali lebih dalam lagi bisa sangat dalam ya. Ya itu mungkin akan menemukan candi. Candi betul. Ya, candi Petirtaan namanya. Petirtaan. Leres. Betul. Nah, setiap Petirtaan. Coba kamu Mas Bay lihat di Klaten ya. Ya. Mulai dari ujung sana itu. Betul. Mana itu? Pluneng. Ada candinya. Betul. Pluneng. Berapa pluneng candi? Banyak candi. Ya kan? Sampai Geneng, Geneng, Manisrenggo dan sebagainya. Nah, dan dulu pasti ada peninggalan kunonya. Pasti ada Petirtaan, Anda ini berarti Cik. Saya yakin, Mas. Semua ada candinya pada masa waktu kuno. Jadi Klaten ini. Bahkan Gedaren aja ada candinya. Nggih.